Tuangalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh? Waduh, tuangalai, aduh mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya kak. Bantu ya kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya kak. Jati Ra. Iya ya. Terima kasih Lea De. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga gak apa-apa ya kak. Puji Tuhan adik, gak ada yang pecah. Oh iya dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya. Untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas kak. Iya, gak usah kak, lagi batuk. Gak boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan. Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya kak, sama-sama. Hati-hati ya kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun Mei. Terus, kamu sama anak-anak? Gimana kondisinya? Apa tuh kak? Kamu yang sabar ya Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Alo ya. Iya. Ini. Kok diangkutin semua? Apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya. Kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan, Uma? Bukan, ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme? Temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Cimeme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana, Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Sekarang pasti Lingling gak punya tas buat sekolah. Lagian, tas Rara masih bisa dipakai. Jadi, Rara boleh kan kasih ini, Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin, Uma. Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Kamu bawa yang itu aja tuh. Ini. Uma bawa yang ini.